Saudara bursa calon wali kota dan wakil wali kota Bandung kian memanas meskipun memang akan dimulai pada pertengahan tahun 2018 mendatang. Sejumlah partai sudah menyiapkan amunisi dan juga menyeleksi siapa saja tokoh yang tentunya pantas untuk menduduki kursi Bandung 1. Nah saudara, dalam episode Kompas Jabar kali ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu nama yang juga akan meramaikan bursa pemilihan wali kota dan wali kota Bandung. Saya sudah bersama dengan Bapak Odet M. Daniel atau yang lebih akrab disapa Mang Odet, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandung. Mang Odet, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat dan semangat. Ini luar biasa, kita akan membahas mengenai bagaimana bursa calon wali kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Kabarnya Mang Odet juga akan ikut meramaikan bursa calon wali kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Saya ingin tanya dulu kegiatannya akhir-akhir ini apa saja? Ya, kegiatan saya sebagaimana karena saya posisinya sekarang sebagai masih sebagai wali kota, saya seharian tetap membantu Pak Wali ya di dalam pembuatan kegiatan di sisa tahun terakhir ini. Kalau mau itu meramaikan, tentunya ada sejumlah persiapan yang dilakukan. Apa saja kemarin yang dipersiapkan jelang pilwalkot dan 35 tahun wali kota 2018 mendatang? Ya, kalau di dalam persiapan, ya, saya kira saya tidak punya persiapan yang istimewa. Itu biasa saja. Kita persiapan, tetap kita ada kesiapan, tapi tetap saya ingin persiapan untuk pilwalkot ke depan ini, kalau itu pun ditakdirkan oleh yang di atas melalui partai saya, ya saya siap untuk maju, siap maju. Tapi tetap dalam konteks persiapan teknis, ya saya mempersiapkan diri kondisi masyarakat anggota. Tapi yang penting, saya karena posisi hari ini saya sendiri sebetulnya ada misi sebagai orang tua yang bakal, ya berarti saya tidak mengganggu. Yang penting dua-duanya jalan juga. Ya. Nah tentu ada latar belakang pastinya untuk bisa ikut terjun meramaikan bursa pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Bandung tahun 2018 mendatang. Latar belakangnya apa yang kemarin? Ya, sebagaimana dari awal saya dulu terjun di dunia politik. Nah, saya di dalam dunia politik ini, latar belakang saya ingin memberikan kontribusi kepada bangsa ini ya, melalui jalur politik. Saya kan dulu sudah berada di dewan ya, di kaya katakan dulu berada, kemudian saya diminta oleh partai juga untuk ikut bursa calon wali kota itu 2013, dan penyelamat Tuhan Allah SWT memberikan saya jadi wakil, saya dan KNI bareng sampai sekarang ya. Tujuan saya tetap ingin berkontribusi kepada bangsa ini sekitar melalui partai politik. Baik. Sudah satu periode, hampir satu periode menjabat sebagai wakil wali kota Bandung. Ini boleh diceritakan juga bagaimana pengalamannya dalam memimpin ataupun juga menjadi bagian dari kota Bandung, menjadi wakil wali kota Bandung selama satu periode ini, dan juga mungkin bisa dijelaskan bahwa awal pertemuan bersama dengan Kang Emil ini seperti apa? Karena kalau dilihat dari dua latar belakang yang berbeda, Kang Emil sebagai politisi, sementara Kang Emil adalah seorang akademisi, tapi bisa sinkron seperti itu. Ini bagaimana ceritanya? Gini, mungkin. Jadi ketika saya sekarang sudah menjadi pasangan yang Kang Emil dan sudah merata lalu di sini, itu saya juga ya, mungkin banget ini. Tentu ya, saya dan Kang Emil berupaya bagaimana kita melaksanakan tugas kemimpinan ini sesuai dengan apa yang sudah kita sepakat bersama dulu ya. Jadi saya lebih banyak memang hari ini melaksanakan tugas-tugas dari beliau. Apa yang tugasnya beliau berikan saya bisa lakukan. Namanya wakil, wakilnya sebagai partner terdekat ya, saya harus melaksanakan apa yang diminta kepala. Oke, itu untuk pengalaman selama menjabat sebagai wakil wali kota. Nah, yang lainnya adalah awal bertemunya itu di mana sampai bisa sinkron seperti itu.
Kalau cerita awal saya, ya saya dari ke belakang, saya mulai dulu ketemu dengan Pak Wali, Kang Emil, Kang Rekan ini. Ketika bursa calon wali kota 2013, saya ketemu dengan beliau awalnya, beliau menelpon saya ingin ketemu saya. Jadi saya terus ketemu, beliau menyampaikan ingin ikut apa namanya bursa di wakot yang waktu 2013. Akhirnya, sudah jujur dengan saya, diskusinya bukan sekali dua kali, banyak-banyak, kira-kira itu juga dia. Akhirnya saya mendapatkan sebuah chemistry dengan beliau. Match ya? Match lah gitu ya, ada chemistry dengan beliau. Kenapa? Karena saya minta beliau ini adalah sosok seorang anak Bandung, ya, lahir di Bandung, memiliki sebuah kemampuan, ya, ahli tata kota, ya. Ya, makanya juga itu dari master urban saya ya, akhirnya dia seorang apa namanya ahli tata kota, ahli tata kota. Nah, dengan saya sering juga diskusi, nampaknya bagus nyambung. Nah, disitulah mulai saya pernah membangun hubungan yang lebih dekat dengan dia. Kurang lebih mungkin sekitar beberapa bulan, cukup bulan lebih diskusi. Dan akhirnya, ya, Tuhan apa namanya mentakdirkan kita kesempatan bersama. Nah, karena kita memang sudah dari sejak awal sebelumnya kita sudah banyak diskusi dengan beliau. Alhamdulillah, ya setelah Tuhan Allah SWT juga mentakdir kita bersama-sama, ya sampai hari ini kita bisa bekerja bersama dengan beliau. Jadi diawali dengan percakapan melalui telepon, lalu ada pertemuan dan diskusi yang cukup panjang, akhirnya sampai hari ini ya tetap sinkron untuk menunjukkan kata Bandung. Lalu sosok leadership dari seorang Ridwan Kamil menurut Kang Ade juga yang bisa tetap menjalankan ke depan ini apa? Saya melihat ya beliau ini memang posisi dari umur dengan saya 10 tahun lebih dari saya. Ya, saya lebih tua 10 tahun dari beliau. Ya. Tapi itulah saya melihat sosok beliau adalah dia memang seorang anak bangsa, seorang kader Kota Bandung, artinya orang apa namanya warga Kota Bandung yang memiliki potensi yang luar biasa. Saya dulu sempat berpikir bagaimana beliau itu sosok seperti ketika saya menemukan sebuah mutiara yang terkubur dalam sebuah lumpur. Saya cuci dan korelah gitu kira. Wah ini waktu luar biasa. Maka itu sebenarnya akhirnya saya terkelas, saya sampaikan. Akhirnya saya memutuskan beliau hanya di depan saya di belakang. Jadi saya jadi wakil, bukan di depan. Apalnya harus dipilih dengan beliau, awal-awal dengan beliau. Beliau siap jadi bareng gua, saya kan satu jadi wakil gitu ya. Ya. Kenapa? Karena kalau yang politik itu kan saya ini pemilik partai, saya pemilik perahu kan. Yeah. Nah, logik politiknya kan saya di depan, dia di belakang. Tapi karena saya melihat potensi beliau yang sangat biasa, akhirnya ya saya coba bikin dengan beliau, dan beliau juga senang sekali. Beliau jadi di depan, saya di belakang. Nah, itu saya kira ya. Nah, alhamdulillah, saya melihat sosok dari beliau itu adalah dia orang yang memang memiliki inovasi yang luar biasa. Saya akui itu inovasi luar biasa. Dan dia orang yang punya kesungguhan. Nah, itulah beliau. Maka ya ke depan juga saya kira saya walaupun sudah 10 tahun lebih tua dari beliau, dia suka memanggil saya juga ustaz, panggil saya juga sebagai kakaknya gitu ya. Tapi saya patut belajar dari beliau. Saya akan selama 4 tahun ini menerima kalimat dengan beliau nanti, ya, saya patut belajar dari beliau, ya. Nah, saya kira untuk pembina luar biasa saya harus melestarikan dan melanjutkan. Nah, ke depan Mama Ade juga akan maju sebagai bursa di calon pemilihan wali kota. Kira-kira permasalahan apa saja yang ada di Kota Bandung yang belum terpecahkan? Tapi mohon untuk tidak dijawab, kita akan kembali usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami, Kompas Jabar kembali hadir untuk Anda, tetaplah di Kompas TV Jawa Barat. Saudara, bursa calon wali kota dan wakil wali kota Bandung kian memanas meskipun memang akan dimulai pada pertengahan tahun 2018 mendatang. Sejumlah partai sudah menyiapkan amunisi dan juga menyeleksi siapa saja tokoh yang tentunya pantas untuk menduduki kursi Bandung 1.
Nah, saudara, dalam episode Kompas Jabar kali ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu nama yang juga akan meramaikan bursa pemilihan wali kota dan wali kota Bandung. Saya sudah bersama dengan Bapak Odet M. Daniel atau yang lebih akrab disapa Mang Odet, yang saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Bandung. Mang Odet, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat dan semangat. Ya, ya. Ini luar biasa, kita akan membahas mengenai bagaimana bursa calon wali kota dan wakil wali kota Bandung. Kabarnya Mang Odet juga akan ikut meramaikan bursa calon wali kota dan wakil wali kota Bandung. Saya ingin tanya dulu kegiatannya akhir-akhir ini apa saja? Ya, kegiatan saya sebagaimana karena saya posisinya sekarang sebagai masih sebagai wali kota, saya seharian tetap membantu Pak Wali ya di dalam program kegiatan di sisa tahun terakhir ini. Kalau mau itu meramaikan, tentunya ada sejumlah persiapan yang dilakukan. Gitu. Apa saja kemarin yang dipersiapkan jelang pilwalkot dan juga pilihan calon wali kota 2018 mendatang? Ya, kalau di dalam persiapan, ya, saya kira saya nggak punya kerjaan yang istimewa. Itu biasa saja. Ya. Kita persiapan, tetap kita ada kesiapan, tapi tetap saya ingin persiapan untuk pilwalkot ke depan ini, kalau itu pun ditakdirkan oleh yang di atas melalui partai saya, ya saya siap untuk maju, siap maju. Tapi tetap dalam konteks persiapan teknis, ya saya mempersiapkan diri komunikasi masyarakat anggota. Tapi yang penting, saya karena posisi hari ini saya sendiri. Sebelum ada posisi sebagai pemakai wali kota, ya berarti saya tidak mengganggu. Yang penting dua-duanya jalan gitu ya. Nah, tentu ada latar belakang pastinya untuk bisa ikut terjun meramaikan bursa pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Bandung tahun 2018 mendatang. Latar belakangnya apa yang kamu lihat? Ya, sebagaimana dari awal saya dulu terjun di dunia politik. Nah, saya di dalam dunia politik ini, latar belakang saya ingin memberikan kontribusi kepada bangsa ini ya, melalui jalur politik. Saya kan dulu sebelum dulu di dewan ya, di kalangan terakhir dulu, kemudian saya diminta oleh partai juga untuk ikut bursa calon wali kota itu 2013 dan dengan Tuhan Allah SWT memberikan saya jadi wakil, saya dan KNI bareng sampai sekarang ya. Tujuan saya tetap ingin berkontribusi kepada bangsa ini melalui partai politik. Baik. Sudah satu periode, hampir satu periode menjabat sebagai wakil wali kota Bandung. Ini boleh diceritakan juga bagaimana pengalamannya dalam memimpin ataupun juga menjadi bagian dari kota Bandung, menjadi wakil wali kota Bandung selama satu periode ini, dan juga mungkin bisa dijelaskan bahwa awal pertemuan bersama dengan Kang Emil ini seperti apa? Karena kalau dilihat dari dua latar belakang yang berbeda, Kang Emil sebagai politisi, sementara Kang Emil adalah seorang akademisi, tapi bisa sinkron seperti itu. Ini bagaimana ceritanya? Gini, mungkin. Jadi ketika saya sekarang sudah menjadi pasangan yang kayaknya dan sudah patah di sini, saya juga ya, di bangun ini, tentu ya, saya dan kayak ini berupaya bagaimana kita melakukan, melaksanakan tugas kemungkinan ini sesuai dengan apa yang sudah kita sepakat bersama dulu ya. Jadi saya lebih banyak memang hari ini melaksanakan tugas-tugas dari beliau. Apa yang tugas dari beliau itu saya bisa lakukan. Namanya wakil, wakil kan sebagai panel terdekat, ya saya harus melaksanakan apa yang diminta kepala. Oke, itu untuk pengalaman selama menjabat sebagai wakil wali kota. Nah, yang lainnya adalah awal bertemunya itu di mana sampai bisa sinkron seperti itu. Kalau cerita awal saya, ya saya dari ke belakang, saya mulai dulu ketemu dengan Pak Wali, Kang Emil, sampai depan ini. Ketika bursa calon wali kota 2013, saya ketemu beliau awalnya
beliau menelpon saya ingin ketemu saya. Jadi saya langsung ketemu. Dia menyampaikan ingin ikut apa namanya bursa di Wakot ya waktu itu 2013. Akhirnya dengan jujur dengan saya, diskusinya bukan sekali dua kali, banyak-banyak sekali itu dengan dia. Akhirnya saya mendapatkan sebuah chemistry dengan beliau. Match ya? Match lah gitu ya. Ada chemistry dengan beliau. Kenapa? Karena sebenarnya beliau ini adalah sosok seorang anak Bandung. Ya. Lahir di Bandung, memiliki sebuah kemampuan, ya, ahli tata kota. Ya, ya namanya juga itu dari masa kebal saya ingat, ya, dia seorang apa namanya ahli tata kota, ahli tata kota. Nah, dengan saya sering berdiskusi, nampaknya bagus nyambung. Nah, disitulah mulai saya pernah membangun hubungan yang lebih dekat dengan beliau. Kurang lebih mungkin sekitar beberapa bulan lebih diskusi. Dan akhirnya ya, Tuhan apa namanya mentakdirkan kita kesepakatan bersama. Nah, karena kita memang sudah dari sejak awal sebelumnya kita sudah banyak diskusi dengan beliau. Alhamdulillah, ya setelah Tuhan Allah sementara juga mentakdirkan kita bersama-sama. Ya, sampai hari itu kita bisa bekerja sambil berdua. Jadi diawali dengan percakapan melalui telepon, lalu ada pertemuan dan diskusi yang cukup panjang, akhirnya sampai hari ini ya tetap sinkron untuk menunjukkan kata Bandung. Lalu sosok leadership dari seorang Ridwan Kamil menurut Kang Abed juga yang bisa tetap menjalankan ke depan ini apa? Saya melihat ya beliau ini memang posisi umur dengan saya 10 tahun lebih dari saya. Ya, saya lebih tua 10 tahun juga. Ya. Tapi itulah saya melihat sosok beliau adalah dia memang seorang anak bangsa, seorang kader Kota Bandung, artinya orang apa namanya warga Kota Bandung yang memiliki potensi yang luar biasa. Saya dulu sempat berpikir bagaimana beliau sosok seperti ketika saya menemukan sebuah mutiara yang terkubur dalam sebuah lumpur. Saya cuci dan perelaan gitu kira. Nah itu aku luar biasa. Maka itu semuanya akhirnya saya rekomendasi, saya sampaikan. Akhirnya saya memutuskan beliau hanya di depan saya di belakang. Jadi saya jadi wakil, gue di depan. Apalanya harus dipilih dengan beliau, apa-apa yang dipilih beliau. Beliau siap jadi bareng gue, saya kalau satu jadi wakil gitu ya. Ya. Kenapa? Karena kalau yang mau begitu kan saya ini pemilik apa ya? Saya pemilik perahu kan? Yeah. Nah, logik politiknya kan saya di depan, dia di belakang. Tapi karena saya melihat potensi itu yang sangat biasa, akhirnya ya saya coba bikin dengan beliau, dan beliau juga senang sekali. Beliau jadi di depan, saya di belakang. Nah, itu saya kira ya. Nah, alhamdulillah, saya melihat sosok dari beliau itu adalah dia orang yang memang memiliki inovasi yang luar biasa. Saya akui itu inovasi luar biasa. Dan dia orang yang punya kesungguhan. Nah, itulah yang beliau. Maka ya ke depan juga saya kira saya walaupun sudah 10 tahun lebih tua dari beliau, dia suka memanggil saya juga ustaz, panggil saya juga sebagai kakaknya gitu ya. Tapi saya itu patut belajar dari beliau. Saya akan selama 4 tahun ini menerima kelebihan dengan beliau nanti ya, saya patut belajar dari beliau ya. Nah, saya kira untuk berbina luar biasa saya harus melestarikan dan melanjutkan. Nah, dua permasalahan yang saat ini memang masih ada ini sudah dikantongi untuk diperbaiki ke depan iya, gitu ya. Iya. Baik, bicara mengenai dukungan yang sudah dikantongi oleh Mawadid ini bagaimana sejauh ini? Kalau dukungan yang jelas saya bisa sekarang kan posisinya sedang masih proses di DPP dari partai bukan partai setelah administrasi saya masih ada di DPP saya sedang menunggu sudah apa namanya resminya di DPP apakah ada tugas atau tidak, tapi yang jelas saya akan selalu siap untuk melaksanakan keputusan di DPP apapun. Kalau saya di DPP sudah keputusannya ke saya, pilihan saya di dalam semua maju, insya Allah saya akan lari sekesan cepat ada saya, semampuan saya. Gitu kan? Nah itu yang ada dukungan dari partai. Ada pun dukungan dari masyarakat, saya kira ya
saya alhamdulillah memang karena sebagai petahana saya juga sekarang masih apa namanya bekerja sebagai wakil wali kota. Ya saya sudah banyak ketemu masyarakat lah, kirim melalui Jumat keliling, ya kan, melalui sumber jamaah. Saya juga sering ada program terlibat dengan masyarakat, ya. Saya banyak diundang masyarakat, berbagai komunitas saya diundang oleh masyarakat. Ketika saya hadir ketemu mereka, ya mudah-mudahan lah mereka juga ada semacam chemistry dengan saya, ada semacam mereka apa namanya, ya merasa bahwa kita sedang bersama-sama berkolaborasi membangun sebuah kota yang bernama Bandung. Oke, karena kalau dilihat memang tidak hanya Bandung satu saja yang beruntung lapangan, Bandung juga juga sering begitu dekat dengan masyarakat. Betul. Nah, lalu bagaimana dengan komunikasi baik dengan sesama bakal calon lainnya dari sejumlah partai lain? Itu bagaimana? Ya, kalau kita bicara komunikasi dengan calon-calon yang lain, saya kira itu sebuah keniscayaan. Karena yang namanya partai politik, namanya kita berpolitik. Berpolitik itu kita harus membangun komunikasi, ya, membangun silaturahim dengan semua komponen kekuatan partai itu. Ya, kita, kenapa? Karena kita meyakini, saya meyakini, minimal saya meyakini bahwa sesungguhnya menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, termasuk menyelesaikan persoalan Kota Bandung, tidak bisa sendiri. Oke. Nah, kita harus ada kebersamaan yang lain. Oh, nanti giliran pertempuran atau permainan dimulai, kita harus tidak masalah. Nah gitu, berarti kita kalah. Dan lah saya harus komunikasi itu. Dan alhamdulillah, saya setelah ini terus komunikasi dengan siapa, baik dengan teman-teman dari semua partai, saya kira saya berkomunikasi. Oke, baik, itu komunikasi yang dilangsungkan sejauh ini berarti berjalan dengan baik bersama dengan sejumlah bakal calon lainnya. Lalu Bang Odet, potensi apa yang kiranya ada di dalam diri Bang Odet yang bisa dikembangkan begitu untuk Kota Bandung ke depan, karena nanti akan menjadi salah satu calon wali kota gitu, untuk bursa cawapres mendatang. Ya yang jelas, ya mudah-mudahan saya punya pengalaman. Sekarang kan, ya saya punya pengalaman satu periode kan, tapi itu. Yang kedua, itu yang berikutnya, dengan pengalaman ini, ya, saya sudah bisa melihat mana yang lebih, mana yang kurang selama ini. Penakar ya? Kira-kira seperti itu, penakar kan mana yang lebih kurang. Ya, kita ingin mencoba untuk menyempurnakan saya kira itu mungkin pada paling tidak seperti itu. Dan insya Allah saya sendiri juga sekarang sudah melakukan banyak program-program kegiatan. Di antaranya saya punya program membangun masa depan ini bangun dengan pola konsep pembangunan RW. Alhamdulillah sudah puluhan RW, ya itu sudah banyak kok RW. Bahkan tingkat kurang juga banyak, mereka melakukan yang namanya mengurung air mandiri. Konsepnya apa? Konsepnya, saya sering memberikan edukasi datang ke masyarakat, datang ke RW, satu keluar, satu RW dibutuhkan, satu lagi, dengan saya memberikan semacam mensupervisi mereka. Bagaimana cara membangun RW mandiri? Karena menurut pandangan saya, kan, sebuah pembangunan itu, kalau masalah kewilayahan itu hanya mendapatkan dari pemerintah pusat saja, anggarannya itu biasa-biasa. Okay. Tapi ketika masyarakat bisa membangun wilayah dari lingkungan dengan kemandiriannya, itu luar biasa. Ada sinergi. Ada sinergi. Tetap kami juga punya program banyak dari mereka. 1 juta per RW kita kasih kan. Nah, tapi setelah kita kasih mereka 1 juta per RW, sudah tahun 3 sekarang. 15, 16, 17. Nah, saya juga beringat itu, saya mencoba terus menerangi mereka, silaturahmi kepada mereka dengan pola kami mensupervisi mereka agar mereka juga bisa mampu membangun dirinya dengan potensi yang mereka miliki. Alhamdulillah sekarang di Kota Bandung banyak RW-RW yang sudah bisa melakukan pembangunan itu bisa melebihi dari uang 1 juta yang dari Pemkot. Dan apa konsepnya? Saya sentuh mereka, aku dengan mereka dari konsep impak sodako, okay. Impak sosial. Hanya Rp1.000 satu hari satu arah, sisa belahannya dari rumah saya sempat bisa begitu mereka. Alhamdulillah sekarang ada satu RW yang misalnya di RW itu hanya cuma 550 kakak ya kan, RW gitu. Alhamdulillah bisa sampai 1 bulan mereka bisa mendapatkan 1-2 juta.
Okay. Jadi tidak hanya mengandalkan uang 100 juta ya? Iya, 112 juta. Jadi kalau dikali ke 1 tahun, 104 juta. Dibanding dengan 100 juta dari Pemkot, jadi gitu kan? Iya, lebih menghasilkan. Dan saya sudah hitung-hitung, kalau semua RW yang ada di Kota Bandung yang dimasih 540 RW, ini melakukannya semua. Dengan buat yang mati di kalau timpas soal mereka, hampir saya bilang 38 juta. Itu bisa. Baik, sinergitas pembangunan antara pemerintah di pusat kota, di Kota Bandung, dan juga di daerah itu tentunya sudah bisa terlihat sekarang terjadi. Nah, lalu bagaimana pandangan Bang Odeh sendiri dengan merebaknya ujaran kebencian dan juga hoax di media sosial? Ini cukup bincang sekali saat ini. Bagaimana tanggapannya? Ya, tanggapan saya terhadap Pak Enis ya. Pak Enis, saya sering menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada Bandung, kita memang membutuhkan dampak dari namanya teknologi informasi. Akan tetapi kita harus hati-hati jangan sampai hasil dari sebuah teknologi informasi yang sangat luar biasa ini ya jadi mata produktif ya, dan apa yang kita harapkan. Karena menurut saya yang namanya HP itu ya, itu tergantung yang memakai. Okay. Seperti kita bikin pisau, pisau ya. Kalau dipakai untuk isi bapak di luar, manfaat. Kalau itu maksudnya. Beda ya? Beda kan? Nah, kalau ini HP dipakai, kalau informasi ini, komunikasi ini dipakai, hoax, saya kira hoax. Makanya saya berharap, saya ingin semua Kota Bandung yang punya HP, yang punya komunikasi ini, gitu ini, ya harus hati-hati lah menggunakan HP dan sebagainya. Ini tergantung yang memakai yang baik. Terakhir ini bagaimana dengan dukungan dari Kang Emil begitu ya untuk Pak Odeh sendiri yang nanti ke depan akan maju sebagai calon Bandung satu gitu. Ya alhamdulillah saya dengan beliau sih selalu komunikasi ya selalu silaturahmi ya. Saya pernah kemarin juga bertemu beliau, saya sering bertanya biasa, saya suka nanya ke beliau bagaimana pertemuan beliau ke provinsi gitu kan. Dia susah dia ini ceritain ke saya, dia cerita ke saya. Saya juga sepertanya beliau, emang gimana di Bandung? Bahkan beliau kembali ke saya menyampaikan, emang alhamdulillah, ini hasil supaya saya, supaya beliau tentang saya di Bandung ini dia sampaikan. Saat ini bagaimana nih? Elektabilitas dari Mbak Odeh sendiri untuk menjelang Pilo Angkor? Ya walaupun itu bukan sebuah ukuran yang kita banggakan ya, okay. Tapi itu seperti saja dijadikan sebagai alat untuk evaluasi kita. Supaya ini saya kira saya mendengar dari banyak teman-teman tadi kan saya komunikasi dengan partai-partai di komunikasi ternyata banyak partai-partai juga mereka melakukan survei juga termasuk Pak Wali juga kayaknya melakukan survei juga ya hasilnya memang ya, sampai hari ini alhamdulillah saya masih di atas ya banyak kapitans ya kemudian apa kualitas ya kesukaan masyarakat kita tapi bagi saya sesungguhnya itu tidak perlu menjadi sesuatu yang saya merasa apa namanya keberatan dengan apa itu sombong ya tapi ini hanya alat saja buat kita untuk mengukur kita agar kita kalau jaya supaya supaya kita bersama kan ya. Intinya menjadi alat untuk memotivasi gitu ya baik singkat saja terakhir begitu Pak Odeh harapan menjelang bursa pemilihan wali kota dan saya berharap ya saya mengajak kepada seluruh Kota Bandung termasuk para kandidat calon-calon seluruh partai politik mari kita melaksanakan pesta demokrasi yang namanya pemilihan kepala daerah serentak nanti saya kira dengan cara-cara yang beretika cara yang baik ya dengan cara-cara saling apa namanya berarti kekasan dan sebagainya saya kira ini tapi tidak ada cara-cara yang tadi hoax tadi. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di Kompas TV Jawa Barat. Saudara ini dia tadi bincang terkait dengan bursa calon wali kota dan juga wakil wali kota bersama dengan Bang Odeh yang nanti juga akan ikut meramaikan bursa pemilihan wali kota wakil wali kota pada 2018 mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan di Kompas Jawa Barat. Tetaplah. Masih muda, harus maju.